Nantikan drama siri terbaru Zil Production. Juliet menampilkan gandingan Reza Rosli dan Rita Nadira mulai 3 Mei ini. Setiap Isnin hingga Kamis, jam 6 petang di TV1. Skrip oleh Syed Muhammad Taufik Syed Abdul Jalil, diarahkan oleh Datuk Ahmad Tamimi Siregar. Antara pelakon-pelakon lain yang turut membintangi drama ini, Sofia Ibrahim, Luisa Chong, Rosita Cekwan, Azarimah, Haliza Misbun, Syah Iskandar, Khairil Anwar, Makjah, Syah Han, Asya Meriken, Syah Elina, Jabir Meftah, Nur Aswani Izati, Mas Anizan, Halmi Hamdah, dan ramai lagi. Hubungan cinta Julia dan Ashraf terputus selepas mengetahui mereka sebenarnya adalah adik-beradik yang sudah terpisah lama, akibat dari konflik silam hingga tidak mengenali satu sama lain. Julia hidup serba sederhana bersama dengan ibunya Maryam. Namun kehidupan Julia tidak seperti orang lain disebabkan sikap ibunya, yang hidup seperti takut dengan bayang-bayang sendiri. Kepolosan Julia menarik perhatian Ashraf, seorang anak muda berasal dari keluarga berada. Persahabatan itu membunga menjadi cinta sejati, tetapi dihalang oleh Maryam yang bencikan orang kaya. Dia yang mempunyai sejarah bersuamikan orang kaya, tidak mahu sejarah kembali berulang terhadap Julia. Ashraf berkongsi kisah cintanya dengan neneknya Matilda. Matilda menjaga Ashraf seperti menatang minyak yang penuh, karena cucunya membesar tanpa kasih sayang ibu dan bapa. Sewaktu kecil, ibu bapa Ashraf, Arif dan Nina terlibat dalam satu kemalangan. Arif disahkan meninggal dunia manakala Nina mengalami gangguan mental. Selepas kematian Arif, Matilda dihantui dengan amanah anaknya itu untuk mencari istri dan anaknya, hasil daripada perkawinan yang sah tanpa pengetahuannya. Sejak itu, dia tidak pernah putus untuk menjejaki istri dan anak Arif. Setelah 20 tahun mencari, akhirnya Matilda menemui Julia yang disahkan sebagai anak kandung Arif. Julia dijemput Matilda untuk tinggal dalam rumah agam itu karena dia juga pewaris harta Arif. Ashraf tidak dapat menerima kebenaran itu, nekat untuk membenci gadis yang dicintainya. Kehadiran Julia amat dinantikan oleh Mina. Selama 20 tahun, Mina terpaksa berpura-pura gila demi menutup dosanya membunuh suami sendiri. Mina tidak dapat menerima hakikat setelah Arif berkahwin dengan Maryam. Ini karena dia disahkan mandul, dan Ashraf adalah anak angkat untuk mengaburi mata Matilda. Kehadiran Julia tidak disenangi oleh V dan anak-anaknya Lily dan Isabel, yang memperkecilkan status Julia sebagai anak luar nikah. Oleh sebab itu terbit kebencian terhadap ibunya, dan enggan pulang ke rumah. Lebih menyayat hati, Ashraf turut bersekongkol dengan keluarganya menghina Julia. Tanpa pengetahuan semua, Matilda telah merangka untuk membunuh Julia. Disebabkan Julia dan Maryam menantu kesayangannya, Mina mengalami gangguan mental. Matilda menghasut Ashraf untuk menghapuskan Julia karena harta Arif akan turut mengalir kepada Julia. Ashraf terhasut bukan karena harta, tetapi karena masih tidak dapat menerima hakikat yang Julia sedarah sedaging dengannya. Julia dibunuh oleh Ashraf. Ashraf berkahwin dengan Lily namun tidak bahagia. Keadaan lebih rumit setelah Ashraf mengetahui kegiatan black money yang dijalankan oleh Matilda.
Matilda tahu ada seseorang yang coba untuk menjatuhkannya. Muncul Juliet dan Susan dalam misi untuk menjatuhkan Matilda. Susan adalah musuh tradisi Matilda dalam kegiatan Black Money. Juliet kini bangkit dalam usaha menentang Matilda dan Ashraf, kekasih yang dicintainya itu. Siapakah Juliet?